Kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, nyorang kunjungan gawe ka Sukabumi. Dina eta kunjungan Luhut nitenan Dermaga Cisolok anu mangkrak jero genep tahun katompernakeun. Dirina kedah janji bakal sagancangna memeres pangwangunan Dermaga Ancokeuneun Pamayang Cisolok. Nalika nepi di Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Luhut langsung nitenan pangwangunan Palabuhan Pendaratan Ikan atau PPI Cisolok di Desa Cikahuripan, anu mangkrak salila genep tahun. Satu tas nitenan langsung darmaga, Luhut ngerong, kudu aya perubahan di sein darmaga, sangkan eta revisi mual tepi ka ngabalukarkeun pendangkalan nalika sakumna kapal balabuh di darmaga. Sajroning itu prak-prakan pamaunan di erong pungkas jero hiji satengah tahun anu bakal datang sarta butuh waragad 180 genep miliar. Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan kedah janji pamaunan eta darmaga bakal sagancang nadi beberes. Samalah salila prak-prakan pamaunan pihakna bakal salawasna ngecek keur mikanyaho tepi ka mana proses pangwangunanana. Pangnak itu salila ieu sakumna pamayang malabuhkeun kapalna di tengah laut. Sokomo nalika hawa teu bisa dilalebah, mangpirang parahu pamayang ruksak katarajang lambak sagara anu rongkah. Ulah 6 tahun terbengkalai. Kita ingin perbaiki, kita ingin teruskan selesaikan. Kira-kira kapan akan dibicarakan ini? Segera. Tadi saya sudah bicara sama Deputi saya Pak Ridwan. Itu tadi sudah dilihat memang desainnya kayaknya ada yang salah. Desain yang akan direvisi itu seperti apa? Ya tadi mengenai panjang ke tengah laut supaya jangan masuk sedimennya ke tempat penampungan kapal itu sehingga tadi jadi darat. Sejroning itu Ketua Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau PNTI Ajit Roy ngarojong komitmen pamarentah nu bakal nuluykeun deui pangwangunan Dermaga Cisolok. Tapi sama meh dituluykeun, dirina miharep konsultan Icikibung nitenan langsung kaya anana, gerneleman lambak anarajang di sabudereun darmaga. Ini dibangun dari 2001 sampai 2013. Itu tiap tahun ada dana. Ada dana APBD, ada dana pusat yang menghabiskan kurang lebih 41 miliar. Nah ini APBD, APBN sekarang dipinta untuk membangun membereskan yang kurang lebih 186 pengajuan. Itu hasil kajian daripada kami dengan konsultan. Itu kalau nggak ada jembatan Dermaga ini saat ini nelayan karena butuh tetap memaksakan biar ombak apapun, biar ada angin apapun, biar nutup apapun tetap cuma dengan resiko itu. Jenglengan Dermaga Cisolok kacida dipibutuh naku pamayang keur balabuh. Pangnak itu salila ieu pamayang kudu muru ka Palabuhan Perikanan Nusantara anu pernah nadi Palabuhan Ratu anu nenggang 20 km ti Cisolok. Budi Setiawan, Bandung TV.